صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشراف الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه للفتح والإرفاع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. Sesungguhnya segala kebesaran dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Maka segala puji bagi Allah dengan pujian yang tidak akan pernah bertepi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nikmatnya, nikmat kesempatan, kesehatan. Maka di hari yang baik ini, di hari yang cerah ini, maka kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Muzakarah kedua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai yang dalam hal ini diprakarsai oleh Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai dengan berbarengan panitia bersama baik MUI Kecamatan Dumai Timur dan pimpinan MUI pengurus MUI Kecamatan Medan Kampai. Semoga kehadiran kita bersama di tempat yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah kaki kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam dihaturkan kepada Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kecintaan kita kepada baginda, semoga dengan kecintaan kita kepada sunnah-sunnahnya dan dengan salawat yang kita haturkan, semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Amin. Bapak Wali Kota Dumai yang di dalam hal ini diwakili oleh asisten satu Bapak Yusrida Samarahila, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Haji Sunaryo, beliau berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini di luar waktu beliau yang sangat sibuk dan menyempatkan hadir untuk bersilaturahim kepada kita semua. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Ustaz Dr. Adnan Haji Zakaria MPDI, dan juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Bapak Haji Azhar Yasin SPDI, dan juga kepada seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, seluruh kawan-kawan yang hadir, demikian juga kepada seluruh pimpinan pengurus, ketua dan jajarannya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kota Dumai, Kecamatan Dumai Timur, dan juga dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Kampai beserta jajarannya. Wabil khusus kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan, kesempatan yang diberikan oleh ketua maupun pengurus masjid As-Sakinah yang sudah memberikan kesempatan kita untuk melakukan kegiatan muzakarah pada kesempatan ini. Kemudian kepada seluruh mubalig yang ada di Kecamatan Dumai Timur dan mubalig yang ada di Kecamatan Medan Kampai beserta seluruh pengurus masjid yang ada di Kecamatan Dumai Timur dan di Kecamatan Medan Kampai, akan tetapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga dengan jarak kita yang jauh, maka tidaklah seluruh masjid yang ada di Dumai Timur maupun di Medan Kampai yang dapat kami undang. Akan tetapi prinsipnya kita hadir bersama ini perwakilan dari masjid dan mubalig yang ada di Kecamatan Dumai Timur dan di Kecamatan Medan Kampai. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi muzakarah MUI yang kedua ini merupakan suatu yang kedua yang kita lakukan. Pertama Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Sungai Barat dengan menjadi panitia bersama
dan yang kedua kepanitiaan bersama antara Dubai Timur dan Medan Kapai. Ini yang kedua, insya Allah saat ini dan nanti yang ketiga akan kita laksanakan kepanitiaan bersama Dumai Selatan dan Dumai Kota, dan yang terakhir Kecamatan Bukit Kapur. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun susunan acara kegiatan kita pada hari ini, asensi tadi telah kita lakukan pembukaan protokol yang sedang berlangsung. Nanti kita akan pembacaan tilawah, kemudian doa, sambutan ketua panitia, sambutan ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, yang dalam hal ini nanti kami mintakan kepada wakil ketua umum. Kemudian kami minta sambutan dari Bapak Dr. Haji Sunaryo, dan terakhir sambutan dari Wali Kota Dumai sekaligus membuka kegiatan musyawarah kedua ini, yang dalam hal ini dihadiri oleh asisten Bapak Asisten 1 Bapak Yusrizal yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya nanti pada jam 9.15 kita istirahat sejenak, jeda lebih kurang 10 menit, coffee break, dan mungkin kita sarapan atau makan kue lebih kurang 10 menit. Dan pada jam 9.25 nanti, maka kita mulai langsung muzakarah pemateri yang pertama, Al-Mukarram, yakni Ustaz Haji Aidil Akbar LCMA, yang berkaitan tentang bengkel perubahan atau meningkatkan kemampuan perubahan bagi para khotib atau mubalig kita. Dan pemateri yang kedua, yakni Bapak Haji Azhar Yadin SPDI, yang akan mengupas, menguraikan kepada kita untuk mewaspadai aliran sesat dan aliran sembarangan. Kemudian akan berakhir sebelum zuhur, maka kepada seluruh peserta semua, seluruh peserta yang hadir dan panitia, terakhir sebelum kita nanti selesai menyelenggarakan sholat zuhur berjamaah, maka tolong jangan pulang sejenak karena kita akan melakukan pendataan dan penertiban administrasi atau nanti insentif transport yang akan kita berikan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, kita mulai membuka acara ini muzakarah ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, yakni tilawah Quran, Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 18, yang akan ditampilkan oleh santri kami Yayasan Pesantren MTS Al-Falah. Kepada anak-anak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, God.
murah-murahkan mulut kerana kita santri MTS Al-Falah sekadar untuk mengingatkan kita semua dikala almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau betul-betul berkeinginan memiliki harapan di Indonesia akan mampu nanti hadir sejuta habis. Jadi dengan demikian harapan kita di Kota Dumai dari pondok pesantren manapun itu, kami ingin menjadi bagian bahwa minimal Dumai dapat menyumbang 1000 habis di kota yang kita cintai. Baiklah, untuk lebih barokahnya acara ini, maka kita meminta kepada Bapak Haji Muhammad Sumar S.H.G. selaku juga Kepala KUA Kecamatan Medan Kampai untuk membacakan doa dan kita aminkan bersama doa kebaikan tersebut. Semoga rahmat Allah, semoga kasih sayang Allah tercurah pada kita semua. Kepada Pak Wa, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah kami umat yang kuat bersatu
dan jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami lemah, berpecah, dan semakin jauh dari ridho dan rahmat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiu'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia untuk memberikan sambutannya kepada Al-Mukarram, ketua panitia dalam musyawarah yang kedua ini, yakni Al-Ustaz Haji Salahuddin MPDI, untuk dapat memberikan sambutan ataupun pengarahan pada kesempatan ini. Kepada ketua panitia Al-Ustaz Salahuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati Pak Wali Kota atau yang mewakili, dan sama-sama kita hormati dari anggota dari Provinsi Riau Bapak Haji Sumiwa sama-sama kita. Juga yang kita hormati Bapak Camat Cimanjuru, Camat Bukan Kampai, Pak Tuan Timur, Cimanjuru, Bukan Kampai, Ketua Majelis Ulama Kota Cimanjuru, dan Ketua Pak Lurah Kabupaten Cimanjuru, dan bapak-bapak yang juga kita langsung terlalu satu-satu memaham. Pak Wali izinkan kami memberikan kata sambutan. Yang pertama adalah dasar. Dasar menjawab ini berpijak pada firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila sabil rabbika al-hikmah wal mawidatu al-hasanah wa jadidun lati ta'ala. Serulah manusia siapa saja di dalam Tuhanmu dengan cara hikmah yang bijaksana, walaupun itu mengatakan dengan pendidikan dengan cara-cara yang bagus. Wajah yang benar lagi, dan agaklah mereka berdialog dengan dialog yang baik. Hari ini ayat ini dipraktikkan oleh UIN Kota dan bersama Lumayan Timur dan Rumah Ayam Capai, mengajak kita semua untuk melaksanakan semua kegiatan dalam rangka peranan utama. Oleh karena itu, kepada kita semua yang berhati, jangan dianggap bahwa kegiatan kita ini tidak penting, sangat penting. Maka oleh karena itu, dengan hikmah, walaupun itu masalah, kami ajak Bapak untuk memberikan segala hal. Mari kita berdiskusi dengan segala hal. Dan rasa terimu dengan kebaikan, mungkin para pemimpin juga akan memberikan satu hati dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini juga terwujud, bahkan saya dengar-dengar juga ada menerima sedikit mungkin Pak Adi dari Provinsi dan dia juga ini kan sudah cukup baik Pak. Oleh karena itu para mubalik dan para cukup sedikit, terima kasih kami ucapkan mau saja hati sudah. Selanjutnya ada pun peserta muzakarah lebih kurang berjumlah 100 orang dengan tercatat pengurus Mui Lumai Timur 12 orang, pengurus Masjid
Dumai Timur 26 orang, Bupati Dumai Timur 15 orang, pengurus bumi Medan Kampai 9 orang, pengurus masjid Medan Kampai 16 orang, Bupalik Medan Kampai 8 orang, jumlahnya 86 orang, ditambah 6 orang pengurus bumi kota, dan ditambah remaja masjid 3 orang, dan ada lagi lebih kurang 100 orang pada hari ini. Ada pun tema menjaga kita hari ini adalah peran ulama dalam pembinaan umat. Ada pun materinya ada dua. Yang pertama, bengkel kubah. Bengkel kubah ini sangat dipentingkan. Baik para saudara-saudara, para wali, baik umat ini maupun pedang kapai dan seluruh di kota Dumai, saya selaku ketua balik kota Dumai yang ajak kembali semua. Hari ini timbullah ilmu pengetahuan kita, janganlah kita berkutbah dengan tidak siap, tidak tahu hukum dan tidak tahu apa-apanya. Nanti kita korban, kalau hukum kita rusak, maka sudah jumlah Tuhan rusak. Dan juga kepada tubuh seperti kami berharap, dikasih andainya para mubalik kita hari itu kita mendadak tidak bisa hadir, tidak ada salahnya kalau tubuh seperti mampu mengandil menjadi seorang hati yang baik. Supaya kita terhalang kegiatan Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dimaksudkan, ya, materi yang kedua, mewaspadai aliran sesat. Narasumber kita ada dua yang terhormat, Bapak Ustaz Haji Aidil Akbar, LCFA, dan yang kedua, Pak Ustaz Haji Abanganda, Pastor Jati, SPRI. Ini Abanganda saya ini, kebetulan 12 hari dari saya lihat dalam listnya dulu, video lagi kedua dari Mali, dan pensiun, saya 12 hari, saya 10 hari ke dalam. Abangan datang di kemudian kemarin. Oleh karena itu, mari hari ini kita jumpa tinggi kepingan ilmu. Dan ini hari ini kita harus memetik dan membawa oleh-oleh ke tempat kita masing-masing. Ada pun tujuan hari ini. Yang pertama, untuk meningkatkan wawasan peserta para mubalik dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan pengurus masjid. Meningkatkan kewaspadaan terhadap aliran sesat. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, perlu saya sampaikan, saya telepon perwakilan PMD di Sungai Sembilan. Bagaimana keadaan aliran sesat sangat marah, bukan main. Dari pematang tubuh, tidak tahu kita berapa macam aliran itu yang hadir pada hari ini. Siapa sesungguhnya berkewajiban menjelaskan ini di dalam aliran sesat? Juga saya tanya, ada masyarakat kita yang berada di dalam kapal, juga melakukan ada yang terselubung, itu sangat berbahaya. Maka pada hari ini kita minta solusi akan dijelaskan oleh dalam kemudian. Demikianlah kata sambutan dari panitia hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Panitia Al-Mubarak Ustaz Haji Salahuddin MPDI, di mana beliau juga adalah selaku Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Dumai. Baiklah, kepada kata sambutan selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai di dalam hal ini, karena Ketua Umum sudah memberikan sambutan atau pembukaan sewaktu MUI mengadakan kegiatan Nusantara pertama di Sungai Sembilan, maka sambutan ini dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai kami minta kepada Wakil Ketua Umum, yakni Bapak Haji Azhar Yadin untuk SPDI untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan Nusantara Ulama Kedua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan pada hari ini. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ya'amana bil-qalam wa'alama bil-insana ma'lam bi'ahdam ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa sallim ala jannabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma mari kita bersyukur kepada Allah dengan limpah rahmat karunia-Nya pada hari ini di masjid yang mulia ini yang diberi nama As-Sakinah, kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan MUI yang sifatnya bulanan
pindah-pindah tempat biar semua kecamatan merasakan dan mengenal MUI itu seperti apa. Dan mudah-mudahan acara kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai dalam hadiri diwakili oleh asisten satu. Selamat berkenalan Pak. Baru kali ini saya tahu kepada Bapak asisten ini rupanya yang jadi asin dan itu kebanyakannya orangnya harus tampan, harus putih kulitnya. Alhamdulillah, anugerah Allah. Terima kasih. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang tidak asing lagi bagi kita, Bapak Dr. Haji Sunaryo. Selamat kembali ke kampung, Pak. Alhamdulillah. Beliau asal dengar saja ada kegiatan di Dumai, beliau pasti datang. Apalagi hari Ahad di Dumai, hari libur. Terima kasih dan insya Allah kalau nanti MUI buat acara lagi, Bapak tetap datang ya Pak. Insya Allah, kami doakan Bapak sehat. Selanjutnya yang kita hormati, Bapak Camat Dumai Timur, Menang Gampai, atau beliau yang mewakili. Selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Haji Subhan. Selanjutnya yang sama kita hormati Ketua Umum Majelis Ulama Kota Dumai Bapak Dr. Haji Zakaria MPDI dan pengurus-pengurus yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan alim ulama, ulama yang hadir pada hari ini, alim ulama Warasatul Anbiya, innama yashallah min abadihil ulama, hadir pada hari ini, menunjukkan kegembiraannya bahwa acara muzakarah ini disambut baik oleh masyarakat. Karena barangkali banyak yang membawa unek-unek di dalam hatinya yang harapannya MUI Kota Dumai dapat menjawab itu semua. Tetapi andai kata tidak dapat menjawab, belum dapat menjawab dan tidak merasa puas, nanti di lain kesempatan, di lain waktu akan terjawab unek-unek yang ada di dalam hati para ulama dan para masyarakat yang ada di Kota Dumai ini. Kemudian MUI Kota Dumai melaksanakan kegiatan ini tentunya didukung oleh segala lapisan masyarakat dan yang sangat mendukung itu adalah finansial ataupun dalam bentuk materi. Dan kami berharap kepada Bapak Wali Kota apabila ada rapat-rapat ke depan yang sifatnya untuk pengembangan Kota Dumai ini, kami MUI Kota Dumai berharap kepada Bapak ingat-ingatlah MUI ini setiap bulan membuat kegiatan dan MUI akan bersedia membuat acara ini bukan hanya bulanan, bisa dua mingguan, bisa mingguan, akan membuat sesuai dengan dana yang ada. Dan selanjutnya kami berterima kasih kepada pengurus masjid As-Sakinah dan insya Allah pada bulan berikutnya mik kita lebih besar dari ini dan lebih bagus berkat pemerintah Kota Dumai. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya nanti di dalam acara akan dipandu ataupun akan dimulai oleh Bapak Haji Zaidul Akbar. Ya, ini beliau sudah hadir. Selanjutnya kami MUI mohon maaf andai kata pada hari ini acara kita kurang memuaskan dan mudah-mudahan di lain kesempatan akan dapat memuaskan walaupun tidak sepuas-puasnya.
Demikian sambutan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan selamat bertemu kembali nanti pada kegiatan Muzakarah yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari orang tua kita, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, yang wakili dari sekaligus Dewan Pimpinan, menggantikan sambutan dari Al-Ustaz Karom Haji Zakaria. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kami meminta kesediaan kepada sesepuh kita, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, yang di Bapak Dr. Haji Sunaryo selaku anggota DPRD Provinsi Riau, di mana sekaligus beliau merupakan tuan rumah pada kesempatan ini, kepada Bapak Dr. Haji Sunaryo waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentunya pada pagi menjelang siang hari ini mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemilih wali kota Dumai yang hadir bersama dengan kita, beliau asisten satu, terima kasih Pak Yus, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Pak Ustaz Zakaria, serta dengan Wakil Ketua Umum Pak Yadid. Selamat sudah sampai ada di rumah akhir, terima kasih. Dan dari camat, mewakili camat Jawa Timur Pak ya, alhamdulillah. Karena hari ini Pak Ustaz ini batas jalan kita ini Pak Yusri Jalan, ini batas Dumai Timur dengan Meragapai. Jadi kita sekarang ini di Dumai Timur. Kalau nyebrang sana kakinya, pada kafe. Uang hanya juga, makasih banyak. Ketua Panitia, Pak Sotorolin, Bapak dan Ibu, serta muzakarah yang saya banggakan. Hari ini, alhamdulillah saya gembira tentunya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sengaja tadi pagi saya setelah subuh setengah enam saya datang ke rumah, alhamdulillah sampai di sini bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya yang pertama ini sebagai tuan rumah. Terima kasih banyak dulu MUI yang sudah mempercayakan kepada Masjid As-Sakinah ini sebagai tempat pelaksanaan muzakarah. Terima kasih banyak Masjid As-Sakinah yang berada di Kompleks Perumahan Gria Pulau Sakinah. Ketua masjidnya masih Dr. Sunaryo. Masih ada tempat di sana. Ada di sini Pak Mislan sebagai ketua hariannya. Beliau ketua hariannya Pak Mislan yang ada di sini karena memang saya sering juga membawanya. Jadi Pak Mislan yang hari-hari banyak berada di sini yang mengurus jamaah kita di sini. Alhamdulillah di sini sudah ada sekitar 600-an unit rumah yang ada di sini Pak. Saya tadi sampaikan dengan Pak Zakaria, target kita sebetulnya banyak-banyak. 600 rumah di sini ada satu orang saja datang ke masjid setiap hari, penuh masjid kita. Jadi, tidak usah dua orang makan, satu orang aja satu rumah penuh masjid kita ini. Nah, inilah tugas kita ke depan. Ya, insya Allah walaupun seperti itu, ini tugas kita semuanya. Dan saya mohon juga bantuan dari kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan tentunya apa yang kita harapkan ini menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini juga saya alhamdulillah dengan bisa hadir bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian sebagai wakil Bapak dan Ibu di DPRD Provinsi Riau. Ya, semua lapisan masyarakat tentunya termasuk ustaz, pengurus masjid, musala semuanya adalah bagian daripada masyarakat kita semuanya. Pak. Karena itu saya juga berkewajiban. Tadi disampaikan Pak Yazid, asalkan mungkin langsung dikabarin, saya diundang sama datang pada ini. Kan seperti itu ya? Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini, informasinya sudah pernah dilaksanakan di Sungai Sembilan. Ini yang kedua.
Nah, alhamdulillah karena kebetulan berada di daerah kita, dan hari ini juga saya berkesempatan hadir bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya kegiatan yang seperti ini perlu kita dukung bersama. Harus, Pak. Ya. Harus kita dukung bersama, apalagi hari ini kita tahu bahwa banyak sekali informasi-informasi yang beredar di tengah masyarakat. Tadi disampaikan, termasuk juga bagaimana hari ini di TV setiap kali ada terjadi pembakaran lah, masjid, ada yang tempat imam dibakar dan sebagainya. Tadi pagi juga ada seperti itu. Saya kira ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Dan kita juga harus tetap waspada dengan kondisi-kondisi yang ada seperti ini. Alhamdulillah hari ini, Majelis Ulama Indonesia Kedaruratan melaksanakan kegiatan seperti ini. Artinya bahwasanya mudah-mudahan informasi-informasi yang seperti yang tadi itu, insya Allah tentunya ke depan dapat disampaikan kepada semua masyarakat kita. Karena Bapak dan Ibu adalah pengurus masjid, musala, dan juga mungkin ya Ustaz yang ada di situ, insya Allah ini akan bisa memberikan masukan kepada masyarakat-masyarakat kita yang ada di situ. Kegiatan yang seperti ini, saya sampaikan kembali, insya Allah kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Dumai, pemerintah Provinsi Riau, kita juga bersama-sama bagaimana membangun umat ini. Tadi disampaikan Pak, bagaimana MUI ini seharusnya didukung. Pastinya didukung Pak. Ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi pastinya juga akan mendukung. Namun mungkin dengan keterbatasan di sana dan di sini, ya, semuanya itu tentunya tidak maksimal bisa dilaksanakan. Intinya seperti itu. Dan untuk diketahui, bahwasanya hari ini kami di DPRD Provinsi pun bersama dengan pemerintah provinsi sedang membahas anggaran Pak untuk APBD perubahan dan APBD 2022. Nah, hari ini kita semua saya menurut sekarang tinggal 9 triliun 9,1 itu yang kita bahas hari ini. Artinya terjadi penurunan yang luar biasa. Nah, begitu pun di Dumai tadi saya jalan, pastinya di Dumai juga turun hari ini. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, memang hari ini kita tahu bahwa kita sudah mendapat musibah ya, dengan adanya COVID-19 ini. Inilah salah satu tentunya anggaran-anggaran yang selama ini ada banyak difokusin, dipindahkan, dan semuanya adalah fokus pada masalah kesehatan. Itu yang saat ini sedang di prosentase sedang membahas bersama. Namun bukan berarti uang kita sedikit kita juga tidak bisa buat. Seperti disampaikan dalam tadi, uang bukan segala-galanya, tapi tidak ada uang susah juga Pak, dan juga bisa lainnya. Nah, insya Allah dengan kebersamaan kita seperti ini, saya yakin dan percaya antara pemerintah Kota Dumai dan pemerintah Provinsi Riau tentunya didukung oleh ulama-ulama kita, didukung oleh MUI kita, insya Allah kita akan bisa berbuat yang terbaik untuk membangun negeri kita yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih banyak atas tempat yang hari ini diberikan kepada Masjid As-Sakinah. Dan juga saya sebagai anggota DPRD Provinsi hari ini juga sangat gembira tentunya bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di forum yang sangat berbahagia seperti kondisi hari ini. Nah, hanya itu mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik menjelang siang nanti itu. Nah, sebagai bentuk dukungan kita Pak Ketua, insya Allah nanti setelah ini ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang nanti di belakang. Nanti biar panitia nanti semua yang atur dan sedikit tambahan untuk uang transportasi dari saya sedikit. Informasinya dari MUI sudah dapat 1 juta orang. Jadi nanti setelah ini nanti dari panitia bisa mengatur semuanya. Insya Allah ini bisa sedikit menambah satu jadwal kita dan untuk kembali kepada keluarga. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari orang-orang kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Dr. Haji Sunaryo yang selaku tuan rumah. Selain beliau selaku tuan rumah, apa yang tadi disampaikan, ketika nanti acara ini bubar, yang ingin kita sholat dulu bersama, mohon jangan pulang dulu. Selain dari MUI akan menyediakan insentif bagi peserta, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sunaryo, insya Allah ada tambahan dari beliau untuk kita semua.
Terima kasih, Pak Daryo. Baik, sambutan ini sekaligus membuka acara oleh Bapak Wali Kota Dumai, di mana dalam hal ini kebetulan Bapak Wali Kota Dumai tadi dikonfirmasi kepada saya bahwa Bapak Wali sedang sepekan, akan tetapi alhamdulillah Pak Wali tetap hadir di tengah-tengah kita, bersama kita telah hadir asisten satu, yaitu Bapak Yusridal, yang akan memberikan sambutan sekaligus kami mohon untuk membuka kegiatan musyawarah ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Maaf sekali, saya menyampaikan ucapan salam dari Bapak Kota Dumai kepada kita semua yang pada kesempatan yang berbahagia ini yang tidak bisa hadir secara fisik di sini, itu beliau menitipkan salam kepada saya. Dengan acara musyawarah majelis ulama Indonesia Kota Dumai ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program yang akan dapat membantu pemerintah Kota Dumai dalam perkembangan umat khususnya bagi sebagian Kota Dumai. Kemudian informasi yang kami sampaikan juga kami pemerintah Kota Dumai dalam hal ini bagaimana terus meningkatkan kemampuan masyarakat, ibadah masyarakat, kemudian pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu, wali kota kita sudah meluncing untuk pembangunan Dumai Islamic Center. Berbagai informasi, isu dan lain sebagainya, mari kita dukung pemerintah. Niat baik dari Bapak Wali Kota kita di dalam peningkatan pemahaman keagamaan. Nanti kita akan menjadikan Dumai Islamic Center sebagai pusat wahana bagi kita di dalam pengembangan agama Islam. Untuk itu kami berharap kepada kita semua masyarakat dan ulama dapat memberikan informasi yang sejuk kepada masyarakat berkaitan dengan program pemerintah Kota Dumai di dalam mendirikan Dumai Islamic Center. Kemudian juga program visi dan misi Wali Kota Dumai berkaitan dengan anak-anak kita, dan juga berkeinginan dan berharap bagaimana anak-anak kita ini di usia sekolah ini mereka tidak lagi buta terhadap aksara Al-Quran. Dan program pemerintah Kota Dumai mewajibkan setiap sekolah-sekolah untuk nanti memberikan bimbingan dan pelajaran berkaitan dengan pembacaan aksara Al-Quran. Inilah mungkin beberapa hal program-program yang dilakukan pemerintah Kota Dumai untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan kemudian bagi anak-anak kita, sehingga informasi-informasi berkaitan dengan radikalisme, kemudian pengajaran-pengajaran yang sesat itu tidak terkembang lagi di Kota Dumai yang kita cintai. Baik, saya akan menyampaikan sambutan Wali Kota Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami Bapak Dr. Haji Sudaryo, yang dalam hal ini merupakan salah satu perwakilan anggota DPRD kita di Kabupaten Riau, yang selama ini juga memang sangat berkomitmen terhadap pemerintah Kota Dumai. Selamat datang Pak, sebenarnya rumahnya juga di sini ya kan? Tapi kan tadi dari DPRD Sekarang baru kita anggap sebagai
Sungai Timur dan Nyaman Mendangkapai. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kota Sungai beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua BMT Kota Sungai. Yang kami hormati pimpinan organisasi keagamaan Islam. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Asakina. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin hadirat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam kajian Muzakarah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Sungai. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kelak kita di kemudian hari akan memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, MUI merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim. Malah lebih jauh, MUI bisa dikatakan sebagai wadah pewaris tugas Nabi, pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, sekaligus sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Seiring era digitalisasi seperti sekarang ini, tepat sekali bila umat senantiasa meneladani Rasulullah SAW yang memulai reformasinya dan membangun akidah yang murni dan kokoh. Karena keberhasilan pembangunan rohani akan menyebabkan keberhasilan pembangunan jasmani. Oleh karena itu, peran ulama yang tergabung dalam wadah MUI berperan aktif menawarkan ide-ide dan gagasan dalam memberikan solusi pemecahan masalah keagamaan dan kemasyarakatan melalui pendekatan dan metode dakwah yang efektif. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang berperan sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah. Dalam menjalankan peran tersebut, MUI berperan mendukung pembangunan dengan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan umat. Karenanya, dalam berkhidmat kepada umat maupun sebagai mitra pemerintah, MUI harus berpedoman pada setidaknya tiga hal penting, yakni menjaga agama, umat, dan daerah. Memberdayakan umat dalam berbagai sektor kehidupan dan yang terakhir menyatukan umat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman para ulama. Hadirin sekalian, kondisi keagamaan di Kota Sungai sejak dulu hingga sekarang alhamdulillah dikenal sangat kondusif. Tak pernah kita dengar riak-riak yang membahayakan persatuan umat. Selain itu, tentunya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak terlepas dari peran ulama yang terhimpun di dalam MUI yang terus berusaha menjaga umat. Atas perannya tersebut, pemerintah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi. Dalam kesempatan musyawarah kali ini, saya berpesan kepada kita semua yang hadir untuk melaksanakan kajian, untuk memperhatikan beberapa hal yang menjadi titik kekuatan agar kondisi keumatan yang ada semakin baik lagi. Pertama, tingkatkan keutamaan dan fungsi masjid di seluruh lingkungan kita. Hal ini mencakup urusan khatib, imam, dan kelengkapan serta petugas-petugas masjid di tempat kita. Ingatlah bahwa pengurus masjid adalah pelayan jemaah. Jika ketenangan didapat jemaah saat beribadah di masjid, insya Allah masjid kita akan penuh sesak dan pada gilirannya
rahmat Allah akan tercurah di daerah kita. Kedua, selalu waspadai aliran-aliran sesat dan menyimpang. Sesungguhnya perbedaan dalam uluhiyah adalah sebuah keniscayaan, asal disikapi dengan adab sebagaimana lebih berbilang atas suatu permasalahan fikih, tentu ianya tidak menjejaskan persatuan umat. Namun juga berbeda dalam masalah uskul, tentunya ini akan menimbulkan permasalahan di kalangan umat. Hal inilah yang perlu kita mengerti. Terakhir, dan mengharapkan dukungan MUI dan ormas Islam untuk dapat menuntut arah pembangunan pada jalur yang benar. Tentang pembangunan harus ditentukan untuk kepentingan kedua ukuran rakyat, tentunya bersendikan Islam. Kemudian memberi pertimbangan yang baik diminta atau tidak, sehingga situasi keagamaan di kota Dumai menjadi semakin sejuk, guyub dan kondusif. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bagian Zafara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita berbuat daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan satu sekali lagi mewakili dari Wali Kota Dumai memberikan sambutan dan juga membuka acara ini secara resmi. Baiklah, kepada seluruh peserta Muzakarah, 10 menit kita coffee break. Silakan kopi, ngeteh, sarapan, bagi untuk sempat sarapan untuk mencicipi hidangan yang kami sediakan. Waktu kita 10 menit, jadi setelah 10 menit kita akan masuk kembali. Kepada tamu-tamu dan yang terhormat, kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, kepada Bapak Sunario, Bapak Asisten, dan Panitia ini untuk berfoto sejenak. Kita akan